Jadi kali ini aku sama suami aku mau cari Sansevieria. Di mana? Sansevieria hijau. Dan itu tanah di belakang rumah, guys. Di situ ada bonsai, bukan bonsai sih. Nah, di sini guys, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini tempatnya. Tuh banyak. Ambil dari sana yang tuh aja. Itu di sana lagi tuh ada tuh. Yang besar-besar tapi yang bagus. Ya, ini bagus. Tuh. Ada itu di dalam tuh. Di dalam. Enggak. Ya itu. Enggak apa-apa terus. Nah. Lagi. Ini nih, sini nih. Situ tuh. Ini. Nah, iya benar. Mana? Ini. Cepatlah. Aduh, patah. Sebenarnya kalau patah bisa hidup juga loh. Situ tuh. Ada bagus. Itu. Cepatlah. Iya, benar-benar. Iya. Udah yuk. Udah yuk. Udah guys. Udah yuk ya. Kita udah dapat Sansevieria. Nanti aku ambil lagi di sebelah sana karena masih banyak lagi. Kita pulang dulu. Ini aku cuci dulu, terus nanti bakalan aku tanam di pot. Nah, jadi ini tuh luas banget tanahnya guys tuh. Tuh segitu. Dan rumahku tuh yang sebelah sana. Pas tepat jalan raya utama besar. Nah, sekarang aku mau repotting tadi yang udah kita cari guys. Maafkan sandalnya selalu. Oke, sekarang aku mau racik media tanamnya. Dan media tanamnya cuma pakai tanah sama sekam nih. Nah, ini tuh perbandingannya cuma 1:1 guys. Ayo kita campur aja guys. Go. Wow, banyak banget ternyata. Nah, tinggal dicampur aja tuh. Nah, kita tinggal aduk aja guys. Kita campur sampai merata. Nah, kita aduk-aduk. Pokoknya aduknya sampai merata guys. Tuh.
Karena kalau udah kayak gini, tiket kita tinggal kita masukin aja sampai setengahnya gitu guys. Setengahnya kayak gini. Nah, udah kayak gini, tinggal kita masukin semuanya dan ini dia. Ini udah dicuci guys. Tinggal kita masukin aja. Itu ada limah. Kita tambahin aja deh. Kebetulan akarnya banyak banget jadi aku foto. Dan ini juga gak bagus guys jadi aku foto. Nah udah selesai guys, jadi ini dia hasilnya tuh. Nah ini tuh serius rezeki, jadi ini tuh udah ada di halaman, cuma aku pindah ke pot aja tuh. Jadi ini dia yang aku cari sama suami aku tuh guys, jadinya lebih bagus kan tuh. Terus ini udah ada juga. Nah sekarang tinggal aku siram aja, jadi siramnya pakai air. Yalah pakai air. Terus ini dia adalah koleksi tanaman aku guys tuh. Aja deh. Gampang banget kan guys. Nah ini tuh sebelumnya udah aku cuci biar lebih bagus gitu guys. Nah, tinggal disiram aja udah selesai. Ini juga aku siram. Nah kalau misalkan kayak keladi gitu,
media tanamnya aku tambah ke kopi gitu guys, biar lembab dia. Nah, kalau kalian tahu ini tuh media tanam yang udah aku bikin, jadi tinggal nanti dipakai aja. Terus itu sekam bakar, jadi aku nyetok sekam banyak guys, cuma tinggal dibakar aja. Karena tanahnya udah basah gitu, udah lembab gitu ya kan, jadi tinggal di misting aja kayak gini, nggak terlalu, jangan terlalu banyak air juga tuh, yang penting basah udah. Oke guys, sudah selesai. Nah, udah selesai kayak gini, jadi ini tuh kayak tambahan koleksi tanaman aku aja. Sebenarnya itu murah banget dan bisa dicari di mana-mana. Kalau di sini banyak banget kayak gini, apalagi yang sansevieria sama aloe vera itu banyak banget. Jadi tinggal ditaruh dalam pot aja, terus udah deh selesai. Oke guys, mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka. Next, kalian bisa tulis di kolom komentar aku mau tanam apa lagi dan cari tanaman apa lagi, karena aku lagi suka-sukanya banget, lagi suka-sukanya sama tanaman sekarang guys. Oke, mungkin itu aja, see you in my next video, bye.